Tadi malam, Lesti Kejora dan Rizky Billar mengunjungi salah satu toko karpet ternama di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Selain untuk melihat segala jenis karpet yang ada di tempat tersebut, diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ingin bersilaturahmi dengan Ataul Karim, yakni pemilik usaha dari toko karpet tersebut. Sontak, kehadiran dari Lesti Kejora dan Rizky Billar itu langsung disambut baik oleh Ataul Karim. Bahkan, kehadiran dari Leslar tersebut sempat diposting dalam akun Instagram pribadinya. Pada postingan itu, Ataul Karim mengatakan silaturahmi bersama pengantin baru. Semoga sehat selalu, amin. Dan jauhkan dari yang punya niat buruk terhadap kalian. Doa terbaik buat kalian, brother, tulis Ataul Karim. Seperti yang sudah diketahui, Ataul Karim dikenal sebagai pemilik usaha karpet ternama Al-Barkat Karpet. Usaha karpet tersebut merupakan langganan sejumlah artis tanah air seperti Arie Untung, Baim Wong, bahkan Raffi Ahmad. Bukan tanpa alasan, kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar di sana karena ingin membeli karpet pada Atta yang sudah dikenal berkualitas dan mewah. Menurut pengakuan mereka, keinginan Lesti Kejora dan Rizky Billar membeli karpet asal Pakistan tersebut untuk keperluan rumah baru mereka yang akan segera mereka tempati dalam waktu dekat ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.